Selamat pagi teman-teman, saya berada di JPL 30 Stasiun Pasar Senen nih teman-teman. Dan langsung aja dari arah selatan, ada kereta api masuk nih. 201-8902 di Poinduk Tanah Abang. Berdinas kereta api Dharma Wangsa dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta Pasar Senen, membawa kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Dari selatan ada kereta api masuk jalur 3 Stasiun Pasar Senen. Kereta api apa nih teman-teman? Wah, dikasih lampu dim teman-teman. Yo, om, makasih. Ini kereta api Jaka Tingkir dari Solo Purwosari menuju Jakarta Pasar Senen, membawa kelas ekonomi, sarana ekonomi Kemenhub. Oke, ini jalur 3 isi lagi kereta api Jaka Tingkir dari Solo menuju Jakarta, dan jalur 6 rangkaian kereta api Majapahit akan diberangkatkan menuju Depo Cipinang. Jalur 6 rangkaian Majapahit menuju Cipinang diberangkatkan pada pukul 8.50.
JR 2058 melintas Pasar Senen arah Bekasi. Dilansir menuju Depo Kereta Jakarta Kota pada pukul 15.20. Ini rangkaian Bima yang nantinya akan diberangkatkan menuju stasiun Gambir dan akan melayani relasi Jakarta Gambir Surabaya Gubeng dengan transit stainless steel. Kereta api Bima ini melayani kelas eksekutif dan kelas priority. Keretanya mundur nih teman-teman. Jalur mundur tujuan Ancol Tanjung Priuk persiapan berangkat. Pada 26.00 sinyal keluar kembali dari tindakan berangkat jalur 7. Wah, loko langsirnya pakai lokomotif 201 tuh teman-teman. Di atas kereta mahal itu rasanya beda teman-teman. Seperti ini ada nasi, tempe, ini sepertinya perkedel, terus ini ada tahu, ini ada sambel.